سحريات، يلا جرافه وصفه قرن كمان. Brigade Al-Qassam kembali intens melancarkan serangannya ke arah tentara Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 1 Februari 2024, rekaman tersebut menampilkan adegan pejuang Palestina yang menargetkan dan menghancurkan kendaraan militer yang menyerang di Tal Al-Hawa sebelah barat kota Gaza. Disebutkan dalam keterangan unggahan, tentara Hamas melakukan beberapa penyergapan terhadap tank Merkava dan kendaraan lapis baja pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kelompok ini menggunakan peluncur pola RPG-7 yang umum dengan roket Tandem 85 dan Aliasin 105 buatan lokal. Serangan ini diklaim Brigade Al-Qassam menambah daftar kerugian panjang IDF. Diketahui insiden ini berlangsung selama pertempuran banjir Al-Aqsa. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. بعد تقدمها باتجاه محور تل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد.